rahmatnya Allah Ta'ala itu wasi'ah, rizkinya Allah ya wasi'. Sampai wong nganggur ya iso mangan, sampai wong sing sumpek utange akeh ya iso guyu. Saya pernah juga diprotes Gus umat kok mbok latih guyu, padahal mereka maksiate akeh, utange akeh gini-gini. Karena kamu menyifati orangnya, kalau menyifati orangnya sampean guyu haram. Utang jatuh tempo, sampean gak mikir dosa ndak? Dosa. Jadi kiai muridnya goblok kok kiai ini kurang tahajud, ya dosa. Artinya cara berpikir dibalik. Rahmatullah wasi'ah, rizkuhu ya wasi', fadluhu wasi'. Sampai wong sumpek wae iso guyu. Makanya saya berkali-kali mengatakan, mbok kaya apa sumpeknya kita, tetap wong iso guyu. Karena apa? Allah mensifati dirinya wa annahu wa adhaka wa abka. Allah itu adhaka, zat yang memberi orang iso guyu. Wa abka lan zat sing mari wong iso nangis. Karena sifatnya Allah Ta'ala pasti nafidah, sifatnya Allah Ta'ala pasti terjadi. Dan kita objek.